Ya halo guys, balik lagi bareng gue FRMID. Kali ini gue main game yang lagi sedang hangat di Play Store. Jadi segmen sedang hangat kali ini kita mau main Mr. Troll. Ini lagi apa? Lagi tutorial tadi. Sekarang masuk. Duh, klaim-klaim males ada iklannya. Use boom to remove some letter. Oke. Walk dong. Ngamuk sebenarnya. Lo main terus ini gamenya lawak-lawakan gitu. Grafisnya sampah soalnya. Plan. Kayak latihan bahasa Inggris gitu. Lumayan nginget-nginget vocabulary. Walaupun agak kacau tadi di openingnya. Anjir, jahat rencanain ini saudaranya. Idea. Sumpah iseng banget. Dead. Anjir, bentar akan membunuhan ini. Fall. Ayo ingetin lagi buat kamu yang belum subscribe channel ini, ya buruan subscribe. Buat kamu yang mau ngasih masukan bisa komen di bawah. Ajak teman kalian untuk tonton channel ini. Kali ini buat lucu, gue sih ngerekomendasiin game ini lumayan ya, maksudnya untuk refresh sama buat ngelatih bahasa Inggris. Jadi kita bisa belajar vocabulary karena ada beberapa kata yang harus diisi. Loss. Jadi kita secara nggak langsung itu belajar mirip-mirip Harvest Moon zaman dulu. Jadi kalau di sini kita juga bisa belajar bahasa Inggris, terus juga bisa ya dapat hal-hal refresh lah, kayak lawakan-lawakan receh kayak gitu tadi. Garden. Wow. Dicahat semua. Enjoy banget. Pain dong.
anjir bolanya diganti bola bom dong. Ya itu dari review singkat dari game Mr. Troll. Buat kamu yang mau belajar bahasa Inggris, mau dapat keseruan receh-receh, mau dapat keseruan lainnya, jangan lupa download game ini. Oh ya, ingetin lagi buat kamu yang belum subscribe channel ini atau udah subscribe channel ini, klik tombol like and share. Ajak teman-teman kalian gabung untuk nonton game, untuk nonton channel ini dan keseruan-keseruan lainnya. Saya Anton pamit, sampai ketemu di game selanjutnya. Dadah.